Hai semua, Assalamualaikum. Okay, Emma dapat banyak message, banyak DM dan wartawan pun tanya Emma. Emma rasa better Emma keluarkan statement sendiri daripada saya Emma, daripada Emma membalas apa-apa kenyataan yang akan buatkan lagi salah faham. So better I buat explanation dekat sini terus, lagi senang. Okay, macam ni, Emma nak cakap jujur. Sepanjang Emma syuting, memang kes Bella ni viral lah dekat kita punya production, dekat belakang-belakang takbir. Orang keep on cakap, cakap, cakap. Dan Emma cakap Emma tak tahu, tak tahu, tak tahu. Memang of course lah kita tak tahu kan, tapi orang cakap. So dekat situ terus ada dengar rumor-rumor, si orang kata macam side ni kata, oh sebenarnya cerita dia macam ni, cerita dia macam ni, cerita dia macam tu. I dengar dekat production behind the scene lah. So masa tu pun, masa I dengar tu pun, I macam, masa I dengar cerita tu pun, I cakap macam, ya Allah, kesian kat Bella, apa yang Bella lalui, apa yang dia kena. Of course lah, I perempuan, mesti lah I rasa benda tu sakit dan I tahu benda tu sakit. So I tahu, tapi bila I dengar orang borak, orang pun cakap, eh tapi kan sebenarnya tak, sebenarnya cerita sebaliknya Bella macam ni, sebaliknya Bella macam tu. I cakap, eh iya ke? So for personally, I memang tak, taklah rapat, I tak kenal. I kenal Bella artis dekat event, yang I selalu jumpa dekat event. Dan Rohanis pun kawan I juga, yang I kenal dekat event, yang I selalu berjumpa dekat event. Sekira dua-dua individu ni, Emma tak pernah pun orang kata yang kawan-kawan serapat-rapatnya. Tapi Emma cuma kenal diorang ni sebagai artis-artis, rakan-rakan dekat event yang Emma selalu berjumpa. Dan Emma memang berbaik dengan dua-dua ni, dan Emma memang tak ada masalah langsung dengan berdua-dua ni. Memang Emma tak ada masalah dengan dua-dua, Emma memang baik dengan dua-dua. Satu hari tu Mawar Rashid ada buat event. So Emma pergi kat event tu, Emma ada terjumpa dengan Bella. And then kita adalah borak sikit sebanyak, and then kita ada borak, tapi taklah banyak sangat. Emma tahu, Emma pun dengar macam Emma kata, be strong Bella, I kesian dekat you, and apa pun jadi kat Mawar, kawan Emma, dan Emma cakap be strong. Memang Emma memang tak ada masalah langsung. Okay, lepas tu timbulnya salah faham dekat sini. Emma ada berborak dengan Rohainis, tapi apa yang Emma dengar dekat belakang-belakang takbir, yang orang bercakap pasal Bella, yang sebelum benda tu diviralkan pun, yang Emma dengar, Emma macam, eh betul ke? Tapi takkan Emma nak tanya Bella, sebab ikutkan antara Bella dengan Rohainis, kalau dekat event, Emma selalu jumpa Bella macam kawan-kawan artis yang macam ha. Tapi kalau kawan-kawan yang macam Emma selalu duduk sekali satu table berborak, macam kadang-kadang kongsi masalah, adalah Anis. So bila orang bercerita pasal Bella dekat belakang-belakang, jadi Emma pun voice note dekat Rohainis. Emma tanya, eh betul ke yang aku dengar orang cakap Bella macam jajajajajaja ni? Betul ke yang macam jajajajaja ni? I tanya apa ni dekat Rohainis lah. So benda tu adalah pertanyaan yang orang dekat set bercerita dan bercakap. Bukan Emma fitnah, bukan Emma mengutuk, bukannya Emma macam, oh set siapa-siapa, tak. Emma bertanya sebab macam tak manislah kalau Emma pergi tanya Bella dengan keadaan situasi macam tu. So Emma tanya Anis. Benda yang Emma tanya tu pun adalah benda yang orang dah pergi viral dulu. Sebelum benda tu viral, orang bercakap dulu dan Emma dengar. Emma kan orang dalam industri ni, jadi Emma dapat lebih tu, Emma cuma tanya. Tapi tak ada pun, tak pernah terlintas pun Emma nak mengutuk ke, nak benci ke, apa, tak ada. So dekat situ Emma mengaku, yes memang salah Emma, sebab Emma pergi tanya Rainis. Dan Emma tanya, eh betul ke sekian-sekian, bukan Emma kutuk, bukan menambah cerita. Itu adalah benda Emma dengar. Jadi pasal penceraian apa tu semua Emma dengar. Emma cuma kata, betul ke? Okay, silap Emma sebab Emma memang pergi bertanya. Tapi bukan Emma side siapa-siapa, bukannya Emma pergi, oh side Anis. Apa yang salah, tetap salah. Jadi Emma mengaku, kalau salah, salah. Kalau benda tu betul, betul. Emma tak ada side siapa-siapa pun. Sampailah voice note yang Emma hantar dekat Anis tu, dah dapat dekat Bella awal. So masa dapat dekat Bella, ada seorang kawan artis selebriti ni cakap, eh ni suara kau ke? Aku dengar ni macam kau. Betul ke? Kenapa kau cakap macam ni kan? Lepas tu Emma cakap lah, Emma tak ada niat pun nak kutuk Bella ke apa, tak ada. Time tu kawan Emma tu ada dengan Bella. Jadi Emma cakap, boleh tak pass phone tu Bella? Boleh tak Emma cakap dengan Bella? So Emma cakap Bella, Emma cakap Bella, I memang tak ada niat pun. I cuma dengar apa orang cakap dan I cuma tanya betul ke tidak. Itu je. Salah Emma jugalah. Emma tak patutnya nak ambil tahu pun. Emma patut, yalah urusan rumah tangga orang tak usah campur kan. Tapi benda tu memang dah di panas-panas dan orang cakap dekat set kita dan kita pun dengar. So bukan niat nak campur ke apa, tak ada. Just kita dengar macam tu.
Lepas tu Emma pun cakap dengan Bella, dan Bella pun cakap okay nak jumpa, tapi sebab-sebab tertentu kita tak dapat nak jumpa. So Emma kata okay lah Emma nak jumpa, dan Emma pun dah explain situation yang sebenar kat kawan artis Emma tu. Emma cakap memang bukan tak ada kutuk, tak ada apa, Emma cuma bertanya betul ke apa yang Emma dengar. Dan benda tu pula lama-lama viral. Apa yang Emma tanya tu dah viral, dan Bella pun dah jawab dekat social media dan dah jawab dekat semua media yang kisah pasal apa-apa yang dah Emma tanya tu. Benda tu pun apa yang Emma tanya adalah yang dah viral juga. Dan apa yang Emma tanya pun adalah benda yang Bella sendiri pun dengar daripada orang lain yang orang cakap. So memang benda tu memang dah di, orang kata dah viral dulu dalam industri Emma, dan Emma dah dengar dulu. So memang silap Emma dekat situ lah. Emma pergi tanya Anis. So sekarang ni adalah Emma pergi tanya Anis, dan itu yang Anis cakap. Tapi bukan Emma kutuk, bukan Emma cakap apa-apa, tak ada. Sebab Emma pun tak tahu cerita sebenar pun. Cuma yalah, kita tak patut masuk campur lah urusan orang. Dan sebab itulah Emma buat video ni, sebab tak nak siapa-siapa ada salah faham. Bukan Emma side siapa-siapa ke, tak ada. Yang salah tetap salah. Emma tak nak side siapa-siapa pun. Kalau salah memang salah lah. Cuma yalah, itu silap Emma. Sebab Emma pergi bertanya. Tapi bukannya Emma pergi mengutuk, nak ajak perang sekali ke apa. Memang tak ada. Dan Emma saya cakap Bella lagi, jom kita jumpa, Emma boleh je jumpa dia. Sebab Emma tak ada, tak pernah buruk pun. Macam mestilah korang pun ada kawan perempuan kan, yang korang akan tanya. Macam bila korang call, bergosip kawan perempuan, korang tanya, eh betul ke benda ni, benda ni macam ni, eh betul ke macam tu. Cuma Emma bertanya dekat benda yang, dekat tuan badan yang tengah jadi. Cuma itulah silap Emma. Emma pun tak pergi tanya dekat Bella direct. Sepatutnya Emma tanya je benda tu direct, Emma tu pun settle dan takkan jadi macam ni. Cuma masa tu Emma rasa macam tak nice lah, sebab orang cakap pasal Bella, lepas tu Emma pergi tanya Bella direct. Tapi sepatutnya benda tu lah yang sepatutnya, yang sebetulnya. Cuma silap Emma pergi tanya dekat opposite side, itu saja. And itu pun sekali je Emma bertanya pasal Bella. And yalah, benda yang Emma tak sepatutnya tanya dan tak sepatutnya kipoci dan tak masuk campur, itu je. The rest Emma memang tak tahu apa-apa. Emma tak ada kontak dengan Anis, tak ada pun side-side siapa-siapa ke, tanya apa-apa ke, apa benda ke. Apa yang Rohainis buat dengan Alif, Emma memang tak tahu apa-apa langsung. Memang tak ada kaitan lah. Cuma itulah satu kesilapan Emma, yang Emma pergi sibuk, pergi tanya. Tapi yang lain-lain Emma tak ada pun mesej-mesej lagi ke apa. Kita tak ada borak pun. Sekali tu Emma tanya, dan lepas tu Emma tak ada borak apa-apa. Dan itulah kesilapan Emma yang satu, Emma tanya tu jadi salah faham dekat sini. Sebab itulah Emma nak minta maaf sangat-sangat-sangat dekat semua orang. Apa yang Emma buat tu pun macam korang juga. Macam tanya betul ke, macam betul ke, macam itulah. Emma mengaku silap Emma sebab Emma pergi bertanya-tanya. Emma tak patut masuk campur kan. Benda tu secara spontan Emma bertanya dekat kawan-kawan yang tak sepatutnya. Sebab apa yang jadi macam kita tak sangka kan. Dan kita pun tak nak minta benda tu terjadi. Tapi memang sumpah tak ada niat apa-apa. Memang Emma tak bermusuh dengan Bella. Emma pun tak ada pun kutuk dia ke apa. Memang tak ada. Adik Emma Caca pun tak ada kutuk. Memang tak ada juga. So macam itulah. Dan I nak minta maaf dekat Bella. Saya minta maaf sangat-sangat-sangat-sangat sebab jadi kepoci, pergi tanya orang betul ke. Jadi I'm so sorry, I'm not supposed to do that. Memang tak sepatutnya pun I masuk campur. Betul, orang kata saya pun dah berkahwin, saya pun faham benda tu. Dan saya minta maaf sangat-sangat. And memang tak ada niat nak kutuk, memang tak ada niat apa-apa pun. I nak minta maaf kat semua yang salah faham pasal kes ni. Saya tak ada sokong siapa-siapa, saya tak ada side siapa-siapa. Saya minta maaf. Okay, I'm so sorry.